Ya Hanan, Ya Manan, Ya Badi As-Samawati, Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Allahumma inna na'udzu bika bi anna ashhadu an la ilaha illa anta Allah. Antal Ahad. Amin. Antas Samad. Amin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nasta'inuka ma qara'nahu wa ma darasna an tahfazalana wa an turaddahu alaina inda hajatina ilaih. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa astaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu 'alayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dari pihak perempuan ini yang insya Allah nanti akan disunting oleh Arjuna kita yang hari ini telah duduk di samping kita ini, di depan kita ini, yaitu Adinda Augusna Paramita Nolianti, putri ketiga dari Bapak NC Hobing dan Ibu Tina Susanti, yang mudah-mudahan kita doakan bersama beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk yang selanjutnya kami muliakan dari pihak keluarga kami, yakni daripada Adinda Andri Wahyu Laksono, putra kedua dari Bapak Solihin dan Ibu Mariani, yang mudah-mudahan beliau nanti menjadikan Arjuna yang memiliki jiwa laisal fatak mayakulu kanabi walakin alfatak mayakulu anada. Singkat padat insyaallah, karena tadi mohon maaf kita di waktu bu, kalau waktu kita harus cepat. Laisal fatak mayakulu kanabi walakin alfatak mayakulu anada. Singkat padat insyaallah. Seorang pemuda yang memiliki jiwa gentleman adalah seorang pemuda yang berani mengatakan inilah saya Andri, yang siap mempersunting Adinda, yang insya Allah akan berjuang dan insya Allah akan sampai akhir hayat dengan Adinda. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ketinggalan pula Pak Naib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Bapak MC, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yaitu hadirin yang telah hadir mendampingi kami dari pihak keluarga besar maupun dari pihak keluarga besar perempuan, yang insya Allah pada hari ini insya Allah turun rahmat. Amin ya robbal alamin. Pertama yang paling utama, tiada kata yang paling indah, tiada kata yang paling hebat, tiada kata yang paling tersusun, tiada kata yang paling manis kecuali kepada Rabbul Malikul Bait, Allah yang telah menciptakan bumi dan langit berlapis-lapis, Allah juga yang telah menciptakan wanita makhluk misteris, rambutnya ikal cantik gelombang bagaikan ukiran keris, bulu matanya letik aduhai sungguh sangat indah dilukis, alis matanya tebal rapih laksana semut yang berbaris-baris. Apabila ayahanda semua tahu, biar kata wajahnya seribu manis namun fulusnya tipis. Tapi insya Allah dengan Adinda ini, maka insya Allah fulusnya tidak tipis. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana wa Hujjatina wa Safi'una indallah wa Safi'una indallah wa Nurullah wa Hujjatullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membawakan risalah tak pernah salah, yang telah diberikan amanat tak pernah khianat, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin ibunda, ayahanda, para sepuh, para orang tuaku yang di sini, sedikit singkat kita kasih pantun supaya lebih semangat. Siap ibu? Jalan-jalan ke pantai naiknya kuda, pas di pantai makannya sate nila. Biar kata di depan ini yang ngomong masih muda, kalau ibu mandang lama-lama bisa tergila-gila. Singkat padat insyaallah Pak, itu hiburan semata. Tugas kami yang pertama daripada pihak mempelai laki-laki ataupun adik kita ini Bu,
yang mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat kurus baiknya meminang adinda. Insyaallah ini adalah salah satu jembatan untuk memperbaiki rizki, untuk memperbaiki akhlak, dan untuk memperbaiki lika-liku kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Maka insyaallah daripada keluarga Bapak Syuhambing telah memilih dan menantu adinda Andri ini, insyaallah tidak salah pilih, Pak. Karena yang namanya Andri, dikupas sedikit, Andri itu memiliki sifat yang teguh. Andri, ketemu huruf da, ketemu huruf ro-nya, Andri itu orangnya apabila sudah mencintai seseorang, insya Allah akan royal. Oning royal, ngerti bahasa Banten. Mohon izin opung, yang mudah-mudahan insya Allah diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Andri, ketemu kalimat Andri, ada wahyuno. Di situ kalimatnya beliau ini memiliki keberanian. Makanya apapun yang dia halangi, apapun yang dia berikan, insya Allah karena cinta itu, Bu, apabila sudah melekat dalam hatinya, apapun itu akan dia tetap hadapi. Untuk selanjutnya, tugas pertama kita menyerahkan adinda terlebih dahulu. Yang kami kupas itu sedikit, Bapak, Ibu. Walaupun beliau terlihatnya tampan, Bu, tapi beliau juga tetap ada kekurangan karena manusia. Mohon kepada keluarga besar Bapak Opung yang mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan. Inilah keadaan kami. Kami datang ke sini dengan rasa takdim. Kami datang ke sini dengan rasa hormat. Maka insya Allah dengan kedatangan kami disambut dengan luar biasa oleh pihak mempelai perempuan. Maka kami akan sangat senang luar biasa. Maka pertama yang kami ucapkan adalah terima kasih kepada keluarga besar, para hadirin juga yang telah datang untuk memenuhi ijabah undangan daripada keluarga besar beliau. Itu Bapak, kita serahkan yang namanya Kang Andri ini, baik buruknya itulah keadaan beliau. Kita kupas tidak kurang tidak lebih, itulah beliau. Kalau mau melihat gantengnya langsung ada orangnya, jadi bisa melihat tampan atau tidak. Tapi kalau masalah akhlak, adapun nanti karena akhlak ini akan terbagi menjadi berbagi-bagi. Maka terutama apabila kita menjadi orang tua dari pihak mempelai laki-laki, perlunya membimbing. Dan apabila ada kalimat untuk perempuan, perlunya kita membimbing. Agar apa? Senantiasa menjadikan sakinah, mawadah, warahmah. Sedikit dikupas, wa min ayati. Sesungguhnya apabila yang kita ketahui ini, Bu, di dalam Al-Qur'an 114 surat, ya, 114 surat itu, dan ada lagi qalbu Qur'an 114 ayat, maka di dalamnya kita ketahui ada yang namanya ayat kursi, Bu. Saya bantu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat. Ada lagi surat ya? Yasin. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Namun singkat, apabila seorang suami paham bahwasanya istri seorang ayah, tidak ada seorang laki-laki yang akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri yang tercantiknya. Dan apabila seorang istri paham bahwasanya seorang suami adalah ayah, maka tidak ada seorang istri yang mau tidak menuruti atau mentaati suaminya. Karena apa? Karena setampan apapun laki-laki, Bu, semuanya tetap yang paling tampan adalah suamiku, kata sang istri. Walaupun suaminya kadang tampannya biasa-biasa aja, itulah makna daripada cinta. Ngomong-ngomong udah berapa menit, Bu? 5 menit, kurang, Pak, Masya Allah. Singkat, Pak, ingin kami kupas ini pelajaran yang pertama yang akan kita umumkan khususnya untuk mempelai yang akan melaksanakan mahligai rumah tangga, dan umumnya untuk kita semua. Hidup itu adalah pilihan. Hidup itu pun memilih. Namun ada bisa memilih. Apa, Bu? Aduh, ya, Ibu memenang baik. Bu, kong jadi penceramah pun begele mengkenan, Bu. Apa yang paling melelahkan? Ketika ditanya, ibu ini senyum dong. Itu tapi insya Allah ada rasa bahagia di hati ini. Hidup itu adalah memilih. Namun ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta.
cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kak Andri harus cinta dengan ini, tidak bisa. Kak Andri harus cinta kepada ini, tidak bisa. Karena apa? Karena insya Allah hari ini saya akan melangsungkan pernikahan dengan wanita yang saya cintai di hari ini, di waktu ini, yang insya Allah saya akan mencintai dia hingga akhir hayatku. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila awan mendung di atas langit sudah gelap, bu, maka jangan salahkan hujan untuk turun. Dan apabila angin sudah bertiup dengan kencangnya, jangan salahkan untuk daun yang kering berguguran. Apabila senyumnya si Anang sudah bermekar di hatinya Kang Andri, jangan salahkan apabila Kang Andri akan tetap selalu setia dan percaya kepada sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tausiah singkat untuk Kang Andri ya. Karena sesungguhnya bu, pernikahan itu kalau lagi para pemuda-pemudinya atau pernikahan wanita mempelai laki-laki dan perempuan ini bu, sebenarnya hari ini tuh bu yang paling bahagia tuh mereka bu. Gebetan? Iya enggak? Kenapa? Mereka mampu apa? Sekarang ketika nanti sudah ijab kabul oleh Bapak Naib, mereka akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Dunia hanyalah milik berdua. Bapaknya, ibunya disimpan dulu. Tapi insya Allah dengan rencana dasar yang kuat, maka akan tetap takdim dan takdim kepada orang tua insya Allah. Untuk Kang Andri dan khususnya untuk kita semua, pertama bu kalimatnya doa kul walid li waladhi ka doa lin nabi umatihi, bahwasanya doa kedua orang tua kepada anaknya bagaikan doa nabi kepada umatnya. Makanya bu, kalau ibu lagi marah ya, kalau bapak lagi marah, ngomong ke anakku yang bagus, jadi bos kamu bos yang soleh, jadi kiai kamu kiai yang soleh. Maka insya Allah apabila itu dilakukan akan mengalir kepada darah anak ibu insya Allah. Apabila kita melakukan kegiatan tausiah singkat yang insya Allah padat ini, apabila kita tidak bersalam kepada Rasulullah, alangkah rugi. Maka kita saling memuliakan, mudah-mudahan dengan salam ini nanti kita tutup singkat yang insya Allah salam ini sampai kepada Rasulullah. Allah ya Nabi salam alaika. Semuanya. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Ala ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaika. Itu tadi cukup untuk Kang Andri. Sekarang giliran si Enengnya bu. Kita harus tetap adil. Akangnya dikasih, Enengnya juga harus dikasih. Calon insya Allah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini. Untuk Enengnya nanti ya, khususnya untuk para calon Eneng-Eneng atau calon bidadari-bidadari AA-nya, maka saya doakan menjadikan gelas-gelas kaca laksana Khadijah, laksana Aisyah, laksana Hajar, yang apabila walaupun air matanya menangis, namun imannya tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, yang namanya Aisyah, yang namanya Khadijah dan para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun jasadnya sudah tidak ada, namun namanya sampai sekarang dengan kita pelajari kisah-kisahnya. Mudah-mudahan Adinda juga nanti seperti itu dengan mengamalkan kebaikan-kebaikannya.
Apabila seorang anak melakukan hal kebaikan, insya Allah orang tuanya akan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya gambaran singkat untuk calon pengantin baru nih ya. Makanya nanti kalau udah berumah tangga, udah deal, jangan lupa kalau mau gituan. Apa Bu? Jujur aja sih Bu. Gituan. Kalau mau gituan itu jangan lupa berdoa. Kalau enggak bisa doanya, datang ke ustadznya atau ke ayahnya atau ke gurunya. Kalau enggak bisa lagi, minimal baca bismillah. Biar apa? Apabila terjadi menjadikan seorang benih putra putri, ketika itu pun anak kita akan mengalirkan pahala kepala kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Karena waktunya terbatas, mudah-mudahan yang kami muliakan semua tidak ada rasa apapun di dalam diri kami. Inilah penuh dengan kekurangan kami, Bapak Opung, keluarga besar beliau. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Ibu, Bapak sekalian. Dan apabila ada kalimat-kalimat yang menyentuh kepada hati Ibu, Bapak sekalian yang kurang mengenakan, mohon maaf. Namun kami berdasarkan ilmu dan berdasarkan akhlak yang kami insya Allah pelajari, insya Allah kami doakan bersama-sama menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nastaudiuka amin ma qara'nahu wa ma darasna an tahfadzalana wa an turaddu alaina inda hajatina ilaih. Allahumma tsabbit qalbi ala dinil Islam wa tsabbit qalbi ala dinil iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sekalian Bapak Ibu apabila